kok belum datang juga. Aduh mas, kepala saya sakit nih mas. Aduh, ibu gak usah ribet nih, kita bawa ke rumah sakit nih. Siapa yang ribet, kepala saya sakit. Ya udah, saya gotong aja ya, saya panggu ya. Pak kaki saya juga. Mama mundur ya, cari tempat yang aman. Iya Ren, ya hati-hati ya Ren. Jesse hilang, kok bisa? Aduh, coba cari sekeliling rumah, ini udah berapa kali Jesse hilang. Cari dong, awas ya kalau sampai gak ketemu. Ya Tuhan, kemana lagi sih kamu Jess? Pergi gak bilang apa-apa sih. Gak ada yang becus nih kerja di rumah. Hey Jess. Hai Pap. Tadi katanya kamu dapat surat. Iya Pak. Dari siapa? Ibu Rosa. Rosa Alfahri. Apa jangan-jangan dia nemuin Mbak Rosa ya? Ke ruangan saya sekarang. Cepetan. Kangen deh sama Reina. Mbak Andin. Reina kok nggak ikut? Dia kemana? Reina harus istirahat dulu di rumah. Nanti kalau ada waktu Mbak akan bawa Reina ke kamu ya untuk ketemu. Mbak, aku masih nggak nyangka deh. Ternyata Mbak Andin itu istrinya Aldebaran. Jodoh emang gak ada yang tahu ya? Oh iya, kamu dulu sering ketemu sama Mas Al ya? Di kantor? Di kantor Papa Hartawan? Gak terlalu sering sih Mbak. Tapi Aldebaran itu terkenal loh. Orangnya kaku, susah senyum. Kayak gak asik deh. Dia kalau mau senyum tuh mahal banget. Beda banget sama adiknya Roy. Bu Rosa, waktu itu kalau nggak salah aku pernah baca berita tentang Roy. Maaf apa benar? Ya Jessica, Roy passed away already. Berita itu benar. Aku benar-benar turut berduka cita ya Bu. Ya, yeah, thank you. Masuk. Ada tugas apa, Pak? Kalian ke rumah keluarga Alfahri. Cari tahu Jessica ada di sana apa enggak. Siap, Pak. Ayo, Bay. Kalau begitu, kami berangkat sekarang, Bos. Ya. Maaf, Mbak. Mau kemana? Saya mau ke ruangannya Pak Irfan, Mbak. Apa sudah ada janji dengan Pak Irfan? Maaf. Jika saya ingin bertemu dengan papa saya sendiri, apa perlu bikin janji dulu? Oh, Mbak anaknya Pak Irfan. Iya, saya Jessica Nabella Adicipta. Maaf Mbak, saya nggak tahu. Silakan. Terima kasih. Mbak Jessica. Pak Haji, Pak Beri, papa ada di dalam? Ada. Mari Bu Rosa. Ya, gimana? Bos, barusan aja Mbak Jessi datang. Dan dia menuju ruangan, Bos. Jessi kesini? Iya, Bos. Dan dia... Dia apa? Dia datang sama keluarga Alfahri dan Bu Andin, Bos.
Jesse, saya melihat kamu punya jiwa pemimpin yang sangat tinggi. I think you'll be a great leader. Amin. Terima kasih banyak, Bu Rosa. Sama-sama. Kira-kira Elsa lagi ngapain ya, Pak? Kita doakan Elsa ya, Ma. Insya Allah, Elsa akan baik-baik aja. Elsa yang sekarang itu 10 kali lebih kuat dibanding Elsa yang dulu. Karena sekarang dia sudah menjadi seorang ibu. Jangan ngeluh, Elsa. Jalanin ya. Lo bisa. Lo pasti bisa, Elsa. Hei, kamu yang berdiri. Sini. Iya, Bu. Iya. Lihat tuh, di sini ilalangnya masih banyak. Kamu bersihin sampai bersih. Iya, Bu. Ayo. Enggak, ini enggak apa-apa kok. Cuma luka kecil. Sebentar lagi juga sembuh. Ayo Elsa, semangat. Nggak ada yang serius kok, Bu. Kelihatannya Ibu nggak apa-apa. Hanya kecapean aja. Gimana caranya ya? Aku jangan keluar dari sini sebelum Randy datang. Masa iya sih, Dok? Tapi saya rasanya tuh badan nggak enak gitu loh, Dok. Apa ditensi aja deh, Dok? Tadi kan sudah ditensi, Bu. Semuanya normal kok, Bu. Oh, sudah ditensi, toh? Iya, sudah ditensi. Tapi gimana nih, ini jantung nih rasanya debar-debar gitu, Dok. Terus sama ini kepala, aduh, Dok, sakit banget, cenut-cenut nih. Duh, kayak gitu, layang-layang gitu, Dok. Ya udah, nanti untuk sakit kepalanya, saya bikinkan resep obat ya, Bu, ya. Apa nggak bisa periksa darah sekalian gitu, Dok? Maaf, Bu, di sini alatnya nggak ada. Kami nggak punya lab di sini. Tapi kalau Ibu mau cek darah, bisa saya kasih surat pengantar. Oh gitu, Dok. Yaudah kalau gitu dokter bisa minta tolong ya bikin surat pengantarnya. Baik, sebentar ya, Bu ya. Iya. Makasih, Dok. Ini surat pengantarnya, Bu. Terima kasih ya, Dok. Jadi ini aja, saya nggak diperiksa lagi. Enggak, sudah, Bu. Ibu bisa langsung ke lab. Ya udah kalau gitu, Dok. Terima kasih ya. Sama-sama. Permisi, Bu. Yuk. Gimana nih keadaan rumahnya? Iya, gimana nih keadaannya nih? Ini udah keluar. Itu dia keluar.
gimana Bu Mayang keadaannya? Udah sembuh? Udah sehat? Udah sehat kan? Duh, ini saya disuruh tes lab. Tapi di sini tuh nggak ada labnya. Jadi, kita harus tap lab ini. Kepala saya sudah sakit. Duh. Ya udah, itu nanti aja Bu ya. Kita pulang dulu aja ya. Ayo Bu, kita pulang. Duh. Pelan-pelan nih Mas. Iya, Bu. Saya sakit. Iya Bu. Aduh. Ayo, sakit banget. Ayo Bu, pelan-pelan. Randy kemana yo? Kok belum datang juga? Aduh Mas, kepala saya sakit nih Mas. Aduh, Ibu nggak usah ribet nih, kita bawa ke rumah sakit nih. Siapa yang ribet? Kepala saya sakit. Aduh. Ya udah, saya gotong aja ya, saya panggu ya. Pak, kaki saya juga. Mama mundur ya, cari tempat yang aman. Iya Ren, ya hati-hati ya Ren. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku bebas dan Randy datang tepat waktu. Duren, ya ampun. Oh, kalian luar biasa, jagoan. Ren. Terima kasih, Tuhan. Tapi Mama gak apa-apa kan? Gak, Mama gak apa-apa, udah. Tenang aja. Kamu juga gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ada apa ini, Pak? Oh ya, Pak. Mereka tolong dibawa ke kantor polisi ya, Pak. Ibu ini udah diculik sama mereka. Siap, Pak. Yuk, ayo. Bro, makasih banyak ya udah bantuin kita. Sama-sama. Butuh bantuan, kasih tau aja lain kali. Gua anggap seperti keluarga gua sendiri. Mas Angga ini kakaknya Mbak Catherine ternyata jagoan juga ya. Luar biasa. Enggak lah, tante biasa aja. Tante bentar enggak apa-apa? Iya, enggak apa-apa. Ya udah kalau gitu kita pergi ya. Iya. Yuk. Aduh.